Oke. Capek gua akhirnya selesai juga ngedit para pemain di pertandingan kedua antara Liverpool menghadapi Manchester United. Langsung aja kita ke play match-nya. Akhirnya kelar juga, capek banget, gila. Ngedit pemain 22 orang. Capek, cuk. Aduh. Berapa jam gue ngedit sekarang? Jam 4. Jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Sementara gue ngedit dari jam 1, anjir. Jam 1 atau jam 2 ya? Atau jam 3? Gak tau lah. Oke, kita masuk ke lapangannya. Kali ini di leg pertama di kandang Liverpool ya, adik-adik. Di kandangnya Liverpool dulu. Nanti, wih, ada Ardi. Rambutnya karena warni. Bam! Axel Widi. Rambutnya warna-warni, cowok. Oke, kita masuk ke pertandingan yang pertama di leg pertama antara Liverpool menghadapi Manchester United. Di Anfield, apakah Anfield angker? This is Anfield Liverpool Football Club. Wih, di rambutnya warna-warni kayak sarang tawon, cucu. Ini keren. Wih, ada yang nyentuh tuh, siapa itu yang nyentuh? Katanya nggak boleh nyentuh-nyentuh gituan. Wah, disentuh lagi. Wah, parah nih anak-anak, nggak bener nih. Oke, kedua kesebelasan sudah masuk ke pertandingan. Oke. Wih, gila, rame banget cuy pendukungnya ini Liverpool. Liverpool, you'll never walk alone. Udah apa nyanyinya, udah. Buruan. Udah 2 menit nih, gini-gini doang. Oke. Kali ini sudah pemain sudah berjabat tangan, Bung. Ini dia di line up dari Liverpool, kiper Zaini, kedua Hapsi, Zek, Aluber dan Andri. Di lini tengah ada Sultan, Santo, Afe, Epul, Ardi, Rendra dan Algi. Dan ini adalah formasi-formasinya, kalian bisa screenshot. Kaptennya adalah De Santos tuh, Santos Afe. Kali ini di Manchester United, Gary sebagai kiper, Raja, Bayu, Heikel, Gorgon. Di lini belakang, tengah ada Axel, Didan, dan Netwan. Di lini serang ada Richard, Nabil, dan Yan. Dan kalian bisa screenshot. Oke, kita lihat. Ini dia para pemain-pemainnya, Bung. Warna-warni rambutnya. Kita lihat kiper dari Manchester United menggunakan celana panjang. Siapakah yang akan menang di leg pertama? Langsung saja kita masuk ke babak yang pertama, adik-adik. Bola dari Manchester United kali ini ke Axel, umpan kepada Richard. Axel, umpan kepada Raja. Raja kepada Axel, kemudian kepada Nabil. Axel, masih Axel. Umpannya kepada Richard. Richard dengan rambut baladonya. Ya, Axel, rambut pink. Nabil, umpan kepada Nabil. Tiang, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kali ini, ya, Nabil dapat kesempatan. Shoot. Axel ternyata blon sekali si Axel. Kali ini coba serangan dari Algi. Ya, Andri. Algi nomor punggung 11. Epul. Ya, kembali kepada Algi. Kembali kepada Rendra. Ya, Sultan. Zek. Vino dos Santos. Epul. Masih Epul kotak-atik dia di sana. Epul. Umpan kepada. Ah, direbut oleh Bayu. Kali ini Yan kepada Netwan. Kepada Nabil. Yan kembali. Didan. Yan. Ya, kepada Yan. Kali ini kepada Nabil. Masih Nabil. Nabil. Direbut oleh Andri. Bek kiri Liverpool. Kali ini Algi. Masih Algi mencoba umpan terobosan kepada Rendra nomor 9. Rendra cepat sekali. Rendra. Apakah masuk? Shoot.
kiper yang sangat baik dari Gary berhasil melakukan pemblokiran yang sangat-sangat baik. Ya, kali ini Ardi dengan nomor punggung 10 yang akan menendang tendangan sudut. Kita lihat apa yang dia lakukan. Masih bisa disundul oleh Richard. Kembali Hapsi, nomor punggung 66, cocok sekali dengan Arnold. Oh, Rendra direbut kembali Bayu, baik sekali Bayu. Ian kepada Nabil. Nabil, net one. Ian kembali lagi kepada Gorgon. Ian kepada Nabil. Net one, Nabil, Didan, net one. Ian, masih Ian. Masih Ian. Ian, Ian lambat sekali. Kali ini Leon akan ke Liverpool yang mencoba melakukan serangan Rendra. Ardi. Epul kepada Rendra kembali. Rendra masih kotak-kotik dia di sana. Rendra. Rendra. Kepada Epul. Shoot langsung. Apakah offside? Oh, ternyata betul. Offside. Ardi. Tidak jadi Ardi. Tidak jadi Ardi. Jelas sekali posisinya berada dalam posisi offside. Sayang sekali Ardi. Nestrai. Ente-ente. Kali ini Gary mencoba tendangan lambung dia kepada Nabil. Net one. Ian. Masih Ian. Kutak-atik dia di sana. Block on sekali si Ian. Direbut oleh Ardi kali ini. Ardi. Ardi. Umpan kepada Sultan. Ya. Kali ini Hapsi. Pada Ardi. Sultan. Balik kepada Rendra. Nomor 23. Epul. Epul. Epul umpan kepada nomor 11. Di tepi si Gary. Ternyata menjadi kiper yang sangat baik. Boom. Aduh capek anjing. Nah pilek lagi. Bam. Lagi-lagi 3 save dari seorang Gary. Sepertinya dia cosplay menjadi The Gea. Oh kita lihat. Ada omongan dari belakang pelatih. Katanya anak-anak goblok banget ya. Gitu doang kagak bisa boleh. Kan ke kanan bisa katanya. Oke lanjut. Kali ini Ardi dengan kaki kirinya umpan pelan. Sundulan Algi. Algi gol. Algi berhasil merubah skor menjadi 1-0 untuk Liverpool. Kita masuk lihat replay-nya. Umpan manja. Bam, sundulan. Ah. Ternyata Gary ketika dipuji, dia tumbang. Ya, Gary kita lihat sepertinya Gary baik sekali si Gary, hanya terlihat bergerak saja. Ya, si botak Eric saat ini si Bobby botak biadab kesal melihatnya, Bung. Oke, pencetak gol pertama dari Liverpool Algi dengan nomor punggung 11. Oke, lanjut ke pertandingannya. Kali ini anak-anak Manchester United dari Net One. Net One melewati dia 1-2 pemain. Umpan kepada Axel. Axel. Ya, kali ini kepada Richard. 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 Sayang, Andri berhasil merebut bolanya, Bung. Kali ini kiper Zaini. Umpan kepada Zack. Vino. Epul. Ya, Algi kembali. Rendra. Rendra. Rendra umpan terobosan kepada Algi. Sayang, baik sekali si Haikal berhasil merebut bola. Masih Haikal dengan nomor punggung 2. Utak-atik dari sana. Umpan kepada Didan. Net one. Net one. Umpan kepada Nabil. Kembali lagi kepada Net one. Kembali lagi. Oh, Yan kosong. Yan, Yan. Masuk. Gol, 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 gol. Gol yang sangat manis dari seorang Yan. Merubah skor menjadi 1-0. Kali ini bam, tendangan keras. Sekali serang, satu kali gol. Kiper dari Liverpool sepertinya cosplay, Bung. Cosplay Madara. Ya, kekecewaan nampak dari Jurgen Klopp. Yan, Yan berhasil berubah atau menyamai kedudukan menjadi satu sama. Kali ini pertandingan dilanjutkan kepada Liverpool. Sultan. Epul umpan dia ke kiri kepada Algi. Algi ke belakang dia kepada Andri. Andri kepada Epul. Kembali lagi ke Andri. Masih Andri. Umpan kepada Rendra. Rendra.
ya kepada Apple, kali ini Apple, Apple masih Apple kepada Algi, Algi umpan kepada Rendra, kembali lagi Apple, baik sekali Ardi, gol 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 gol. Kerjasama yang baik dari seorang Ardi, Algi dan juga Apple, Bung. Kita lihat replay-nya. Ya, Rendra juga termasuk ya. Umpan manis, shooting keras. Depan gawang dia. Kita lihat kipernya sudah cukup baik responnya. Kali ini Manchester United harus tertinggal kembali di menit-menit akhir babak yang pertama. Gol pertama dari Ardi. Ya, lanjut. Oh, pertandingan selesai di babak yang pertama dengan skor akhir 2-1 di babak yang pertama. Mari kita akan melanjuti ke babak yang kedua. Apakah Manchester United berhasil mengembalikan keadaan? Ya, kita akan masuk ke babak yang kedua. Apple, Vino, kapten kesebelasan Liverpool, Algi, ya, direbut oleh Richard, baik sekali Richard, solo run Richard, ya, solo, wow, umpan dia kepada Heikel, kali ini Net One, santai kepada nomor 14, Nabil, depan gawang tidak berhasil mencetak gol, Nabil, ya, Richard terburu-buru, dengan rambut lebatnya. Kita lihat Richard dengan rambut sangat-sangat lebat. Pemain dari Sorong, Papua Barat. Richard umpan dia. Sayang lemah. Kali ini Rendra menjauhi bola. Ya, masih ada. Yan umpan kepada Richard. Richard kepada Nabil. Loh, Richard. Berhasil ditepis oleh Zaini. Hapsi kali ini. Zak. Sultan. Umpan kepada dia Ardi. Masih Ardi dengan nomor 10. Umpan terobosan sangat baik kepada Rendra. Gocek satu pemain Rendra. Masih adu body Rendra. Kali ini Sultan yang mendapatkan ruang. Sultan apakah disut? Sultan. Sayang. Ah, kembali Ardi kali ini. Ya Sultan berhasil direbut oleh Didan. Ah, Rendra. Kiper yang baik dari seorang Gary menangkap bola. Kali ini Manchester United dari Raja, bek kanan Raja, utak-atik dia kepada Gorgon bek kiri, umpan kepada Heikel, net one kepada Ian, Nabil, Richard mendapatkan bola, masih Richard, umpan dia kepada Raja, masih utak-atik Nabil. Yan, Nabil, kiper yang sangat baik, Bung. Zaini. Ternyata Zaini tidak kalah baik, Bung. Bam. Ya, tepisan yang sangat baik. Kita berikan applause kepada Zaini, kiper dari Liverpool. Dan kali ini tendangan sudut yang diambil oleh Didan. Apakah Didan bisa memberikan umpan manja, manis, ulala-ulala? Umpan dia, Nabil direbut oleh Apple. Kali ini seorang Raja umpan kepada Didan umpan kepada Raja umpan kepada Net One. Richard shooting langsung, Richard masuk, gol. Richard, pemain dari Sorong, Papua Barat, berhasil mencetakkan gol yang kedua bagi Manchester United. Kita lihat tendangan dari luar kotak penalti, bam! Keras, ya. Ternyata pemain-pemain Liverpool hanya menonton saja. Inilah dia, Richard. Dan skor 2 sama, pertandingan masih berjalan. Oh, ada yang jatuh. Siapa itu, Net One ya? Netman K77 jatuh. Algi. Umpan dia kepada Apple. Ah, Sultan. Masih Sultan. Otak-atik dia di sana. Apple, shooting langsung. Kiper hanya diam saja kali ini. Liverpool berhasil mengembalikan keadaan. Baru saja Manchester United mencetakkan gol.
Kali ini lihat Apple ya, dua saudara Apple dan Rendra adalah pemain yang menyukai Roro Mazzorro. Makanya rambutnya hijau. Mereka ngechat di salon yang bareng. Bam! Keras tendangan dari Apple. Bam! Apple kiper hanya melongo. Netuan Raja sangat-sangat melihat saja. Kita lihat Jurgen Klopp sangat bahagia. Kali ini pertandingan dilanjutkan. Raja, Axel. Umpan kepada Netuan. Masih Netuan kepada Yan. Ya, blow on sekali si Yan. Direbut oleh Hapsi nomor 66. Yan umpan dia kepada Haikel. Haikel cukup baik tekniknya. Kali ini Masian otak-atik dia di sana. Yan direbut oleh Hapsi. Dan kali ini pertandingan memasuki di menit 77. Apakah Manchester United berhasil menyamakan kedudukan di leg yang pertama? Kali ini Richard pemain dari Papua Barat seorang. Aduh, gue lupa mulu. Richard, umpan dia jauh, direbut oleh Ardi. Kali ini siapakah dia? Ya, Didan ternyata. Didan kepada Richard. Yan, Richard kembali. Richard, masih gocek dia. Dijaga oleh Hapsi. Didan, direbut oleh Hapsi. Baik sekali Sultan kali ini. Kali ini Rendra, direbut oleh Bayu. Bayu, umpan kepada Yan kali ini. Didan, Nabil, umpan dia kepada Richard. Kepada 18 si Didan. Shoot Axel masuk. Gol. Axel berhasil mencetakkan gol yang ketiga untuk Manchester United. Kita lihat ya, kipernya sudah cukup baik bung responnya. Tapi sayang, kita lihat kiper dari Liverpool juga sudah baik. Ya, sudah ada respon, sudah ada refleksnya keren. Tapi sayang, pasukan dari Manchester United berhasil menyamakan kedudukannya kembali dengan skor 3 sama. Di menit yang ke-84, kali ini, ya, Veno kembali kepada Andri. Andri, otak-atik dia di sana kepada Luber. Andri, kepada Apple. Ya, Algi. Andri kotak-atik di sana. Ah, direbut bola Raja kali ini. Gary, ya, baik kepada Gorgon. Pada Yan, Nabil, belum ada kontribusi Nabil. Baik sekali kepada Didan syuting masuk. Gol. Didan sebagai kapten tim berhasil epic comeback di menit-menit akhir. Manchester United mengembalikan keadaan di leg yang pertama. Gokil. Serba comeback cuy. Kita lihat Vino Dos. Kita lihat Nabil dia. Nabil umpan manja dan Didan. Bam! Didan berhasil mencetakkan gol yang sangat manja. Ulala. Boom! Bam! Keras tendangannya. Skor berubah menjadi 4-3. Didan menjadi penentu kemenangan untuk Manchester United di pertandingan yang pertama. Cuma, apakah pertandingan sudah berakhir? Masih berlanjut. Kali ini, Andri, umpan dia, Rendra. Kali ini anak-anak Liverpool masih penasaran. Ardi, umpan dia kepada Sultan kepada Apple. Andri umpan terobosan manja ulala kepada Algi, apakah bisa di sana Algi umpan kepada shooting langsung masuk. Gol. Hapsi bek kanan. Kita lihat bung, gue di sini gimana ya, udah 4-3 cuy, udah menit-menit akhir. Wah, ini mah sama jadi 4 sama kayak Barcelona lawan Madrid ya. Hapsi seorang back, bam! Keras tendangannya. Bam! Hapsi, gol dari Hapsi seorang back kanan berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Skor menjadi 4 sama. Dan pertandingan pun selesai di leg yang pertama dengan skor
4 sama. Oke, gue udah capek ya. Gue udah selesain dulu ya. Cuma sampai leg pertama dulu. Kita lanjut nanti di leg yang kedua. Let's go. Aduh.